pertama saya itu kemarin sebelum mengenal NASA itu ya tanam saya itu enggak begitu bagus. Begitu saya mengenal obat dari NASA, saya memakai, nah itu kebetulan hasilnya jangan bagus. Ini NASA ini saya kocorkan, ini NASA POC, ini saya semprotkan tiap satu tank itu saya beri 2 tutup. Satu botol ini saya gunakan satu hektar lokasi ini. Terus untuk POC NASA-nya habis berapa? Habis 8. Kemudian pestonanya, Pak? Pestona sekalian 4. Harmoniknya 4. 4. Ya rasanya itu manis yang pakai Super NASA. Sudah nyoba itu yang ya. Tapi yang enggak pakai NASA sama yang pakai NASA itu beratnya enggak sama berat yang pakai NASA, Pak. Ini walaupun ini si apa batangnya ini enggak terlalu gemuk, tapi kan ini buahnya kan agak besar. Rata-rata itu ya kira-kira ya beginilah seperti ini buahnya. Kira-kira ya 10 kilo lah. Dulu sebelum menggunakan rata-rata berapa? Itu paling 5 kilo, 6 kilo, 4 kilo. Itu yang kali enggak pakai NASA Super, Pak. Itu daunnya itu sudah abang-abang itu, Pak, sudah kering. Iya. Nah, seperti kelaras itu, sudah kering-kering daunnya itu. Itu kalau belum pakai, waktu belum pakai NASA yaitu kelihatannya perkembangannya kurang bagus. Batangnya itu seperti mau kena penyakit, merah-merah itu daunnya. Tapi ini sama waktu pakai NASA ini daunnya kan agak muda. Kalau memakai pupuk NASA, Super NASA, itu bisa mengirit biaya. Pokoknya ini pupuk dari NASA itu serbaguna, Pak. Ya. Untuk apa saja itu baik dan bisa subur. Dan mudah-mudahan pupuk NASA ini berguna bagi semua petani di Indonesia.